Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa sesuai agama dan budaya kita masing-masing agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, ya. Dan nanti materi ataupun ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Oke, berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Ada yang masuk hari ini? Masuk semua ya? Jadi nggak perlu saya absen atau itu ya? Nanti saya lupa. Apa jaga bang? Ada yang jaga bang ya? Nanti saya anggap masuk karena memang itu tidak respon. Ya, baik. Kita masih membahas masalah digital marketing dalam pembelajaran kita masalah digital marketing. Oke, hari ini kita masuk ke ranah yang namanya apa? Market trends ya. Nah, sebelumnya saya sudah kasih tugas, tentunya tugas makalah dan juga kalian buat PPT-nya. Fungsinya apa? Untuk memahami seberapa dalam kalian mengerti mengenai marketplace. Apa itu marketplace? Lalu kenapa ada marketplace? Apa sih fungsinya marketplace? Ya. Terus dengan marketplace kita bisa ngapain aja? Jadi seperti itu. Lalu apa sih yang kita hasilkan dari situ bila kita bergabung di dalam? Untuk kelompok yang pertama, silakan persiapkan diri dan juga kirim filenya ke komputer yang sudah tersiapkan. Jangan lupa PPT-nya, PPT-nya sama makalahnya ya. Jadi kalau makalah itu fungsinya apa? Makalah itu pembelajaran buat kalian nanti untuk penulisan skripsi ataupun laporan-laporan. Karena kita belajar di situ untuk struktur marginnya dan macam ya. Dan juga aturan-aturan baku yang memang bentukan dengan makalah tulisan sebuah karya ilmiah. Jadi ya, siapkan yang mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi marketplace tentang Shopee. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Yustiana Rahmatita dan rekan-rekan saya. Saya Hilma Sariu, saya Siti Rahmadiyani, saya Nela dan berbagai bahan hasil lebaran. Demi tercapainya dunia yang lebih baik melalui pembuatan transformatif teknologi. Nah, tujuan Shopee juga untuk menawarkan pengalaman berbelanja, berjualan online dengan berbagai macam pilihan produk, jasa, fulfillment yang mudah digunakan dari beragam komunitas sosial. Pada Desember tahun 2015, Shopee berhasil menggelar Shopee University di Taiwan, kemudian disusul oleh Shopee University Indonesia. Nah, visi-misi dari Shopee itu, visi dari Shopee yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Kemudian, untuk mewujudkan visi tersebut, Shopee menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Nah, misi Shopee yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Cara bergabung ke Shopee, yang pertama buka aplikasi Shopee, yang kedua klik daftar pada bagian kanan bawah, yang ketiga masukkan nomor handphone pada kolom yang tersedia, yang keempat pilih lanjut setelah mengisi nomor handphone,
Yang kelima, masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS. Yang keenam, masukkan data diri dan akun password. Yang ketujuh, beri verifikasi. Yang kedelapan, selesai. Sekarang akun Anda sudah terdaftar di Mitra Shopee dan bisa mulai bertransaksi. Ini cara berjualan Shopee. Yang pertama, pastikan Anda sudah login ke akun Mitra Shopee dan sudah mengisi alamat lengkap serta nomor telepon yang benar. Yang kedua, jika sudah mengisi data tersebut, Anda dapat langsung berjualan barang, makanan, dan lain-lain di Shopee dengan mengklik icon toko saya, lalu masukkan produk yang ingin dijual seperti di gambar. Nah, ya di sini ada kelebihan Shopee dan kekurangan Shopee. Nah, kelebihan Shopee itu yang pertama yang terdapat fitur chat penjual dan beli. Nah, kedua, banyak permainan berhadiah di Shopee Games. Ketiga, proses belanja lebih mudah. Keempat, menyediakan gratis ongkos kirim. Yang kelima, fasilitas Shopee Pay Later. Keenam, cash on delivery atau COD. Ketujuh, bisa pakai poin Shopee untuk transaksi. Kedelapan, beragam pilihan metode pembayaran. Kesembilan, lebih cepat dengan layanan Shopee Express. Kesepuluh, banyak cashback dan voucher belanja. Dan kesebelas, bisa mengadukan komplain atau pengaduan lewat live chat. Nah, kekurangan Shopee itu yang pertama, Shopee itu sering terjadi error dan memot saat diakses. Yang kedua, terdapat biaya pengantaran atau admin. Yang ketiga, kuota gratis ongkir itu berbatas. Yang keempat, banyak spam seller di Shopee sebagai efek dari mudahnya berjualan di Shopee. Nah, yang terakhir, adanya penjual tidak jujur dan menipu. Nah, apa aja sih fitur yang terdapat di Shopee? Yang pertama itu ada Shopee Supermarket. Yang kedua itu ada fitur pulsa. Yang ketiga itu ada fitur tagihan. Yang keempat ada fitur tagihan TV kabel dan internet. Yang kelima itu ada fitur tiket pesawat. Yang keenam itu ada fitur tiket kereta. Yang ketujuh itu ada fitur Shopee tiket bus dan travel. Yang kedelapan itu ada fitur tiket hotel. Yang kesembilan ada fitur Shopee Live. Yang kesepuluh ada fitur Shopee Food. Yang kesebelas itu ada fitur Pay Later. Yang kedua belas ada fitur transfer Shopee Pay. Yang ke-13 ada fitur Shopee kurang 30 menit. Yang ke-14 ada fitur hadiah Shopee. Yang ke-15 ada Shopee murah lebay. Yang ke-16 ada Shopee video. Yang ke-17 ada Shopee pilih lokal. Yang ke-18 ada fitur Shopee tagihan BPJS. Yang ke-19 ada Shopee tagihan kartu kredit. Yang terakhir ada fitur Shopee Mall. Nah, ini ada cara memasang barang di Shopee. Yang pertama itu login ke akun Shopee. Nah, yang kedua, pilih barang yang dibeli lalu tambahkan ke keranjang yang seperti di contoh gambarnya. Yang ketiga itu pilih icon keranjang. Nah, yang keempat itu pilih produk yang ingin dibeli sesuai sama yang gambar di PPT. Yang kelima, gunakan voucher Shopee atau kode Shopee jika ada. Nah, yang keenam, pilih metode pembayaran. Yang ketujuh, buat pesanan. Dan yang kedelapan, saat pesanan barang sudah sampai, klik konfirmasi terima barang. Pak, Shopee COD. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Dari materi ini kalian sudah menyimak tentang masalah marketplace yaitu Shopee. Ada nggak yang mau ditanyakan untuk kelompok ini? Kita buat section tanya jawab. Dua pertanyaan. Ada yang nanya? Nah? Atau saya yang nanya? Ya. Boleh. Ya, boleh. Dulu yang lain dulu. Ada yang mau nggak nanya?
Enggak ada? Enggak ada, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama dan kelompok berapa yang mau nanya. Nama saya Citra Julianti dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan fitur yang kurang 30 menit. Apa tadi? Kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit. Ya, silakan dijawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Citra. Apa yang dimaksud oleh fitur Shopee kurang 30 menit itu adalah fitur Shopee yang itu adalah fitur yang kalau misalnya kita pesan barang kayak makanan atau misalkan barang-barang lain itu tuh nyampenya kurang dari 30 menit karena kita tuh pakai express gitu loh, Shopee Express. Jadi kayak mungkin ordernya juga bisa lebih mahal karena nyampenya tuh kurang dari 30 menit. Misalkan kalian kayak lagi butuh yang urgent gitu kan, terus kalian mesti Shopee kurang 30 menit. Ya, intinya itu salah satu fitur keunggulan dari Shopee, mempermudah konsumen dalam proses jual beli dengan waktu yang singkat gitu ya. Jadi bisa melayani selama 30 menit barang udah nyampe ke konsumen. Ini seperti itu. Ada lagi enggak yang mau nanya? Ya, silakan. Sebutkan nama dan kelompok. Nama saya Syar Jalalia Putri dari kelompok Libi, kelompok 5. Tadi kan ada Shopee Express kan? Gimana kalau misalnya fiturnya nggak sesuai, nggak 30 menit, bisa lebih? Itu ada itunya nggak? Ada pengembalian uang kah atau tanggung jawabnya? Makasih. Iya. Silahkan menjawab pertanyaan saya. Shopee Express itu ada pengembaliannya kalau misalkan sudah lewati batas waktunya. Pengembaliannya berapa, Pak? Uang. Oh, thank you. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Jadi pelayanan Shopee Express itu jika memang prosesnya itu tidak sesuai, dalam arti 30 menit ternyata nggak sampai gitu ya, itu bisa dikembalikan lagi uangnya. Ada lagi? Saya akan untuk tanya jawab. Yang lain. Satu lagi ya. Dari enggak? Yang jawab. Saya mau nanya masalah Shopee. Shopee ini, satu pertanyaan saya, ini produk dalam negeri Indonesia ataukah dia itu produk dari luar, gitu kan? Kan ada tuh produk marketplace yang dari luar yang pertama. Yang kedua, kenapa sih kita harus pakai Shopee? Apa sih yang membuat kita harus pakai Shopee ketimbang menggunakan marketplace yang lain, gitu ya? Ya, dua aja. Silakan dijelaskan. Pasti punya voucher kayak voucher gratis ongkir, terus voucher
voucher apa sih kayak COD gitu-gitu. Nah itu tuh bisa memudahkan pembeli untuk berbelanja online. Kayak misalkan dia nggak punya apa sih kayak nggak dia tuh nggak punya mbanking atau apa buat transfer Shopee Pay-nya, nah dia juga bisa pakai COD. Terus juga ada fitur poin Shopee-nya, jadi bisa dikumpulin setiap hari, terus nanti poinnya bisa ditukar ke belanja saat dia belanja. Terus juga banyak pilihan metode pembayarannya, bukan cuma COD tapi bisa juga melalui kayak Alfamart, Indomart. Terus juga bisa pakai Shopee Letter kalau misalkan lagi nggak ada duit ya, bisa bayar akhir bulan. Oke, terima kasih. Saya sudah cukup mengerti. Yang lain ada enggak? Satu lagi deh sebelum kita tutup nih untuk session ini. Ada enggak? Ya, yang masih nanti kan kalian juga pasti kalau presentasi nih ditanya lagi sama teman kamu. Sekarang ajang bahas tentang tanya jawab nih. Enggak apa-apa. Buat motivasi. Ayo. Enggak ada? Ya kalau nggak ada, kita bahas. Jangan tutup. Ya sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Shopee. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat pengetahuan kalian tentang makalah atau penulisan sebuah karya ilmiah, maupun nanti kalian ketika mau ambil kata kuliah ya, terus ada penulisan skripsi nggak bisa. Ini cuma contoh simpel dari makalah yang memang halaman sedikit. Nah, di sini ada cover ya. Ini ada cover. Cover ini isinya apa sih? Dia itu ada logo apa namanya? Company kalau memang kalian bekerja ataupun logo perusahaan. Lalu anggotanya, kalau memang tidak ada anggota cukup dengan logo seperti ini aja tanpa nama kalian, nanti di penyusunnya baru ada gitu kan. Lalu kita lihat ke pengesahan. Nah ini jarak antara garis dengan nib itu nanti di lebih rapat lagi ya penulisannya. Aturan bakunya berapa sih kalau misalkan marginnya, kalau memang skripsi yang mungkin ya 4, 2 bawahnya 2 gitu ya. Karena kita memang belum begitu mendekati ke arah itu, karena saya masih berpikir bagaimana kalian memprint dan terlalu banyak hasil halamannya. Karena kalau marginnya semakin sempit kan dia makan tempat banyak gitu kan. Yang penting sudah mendekati kaidah penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, pada paragraf yang kalian harus pahami ya, bahwa penulisan sebuah paragraf itu ada 3 metode yang memang baku ya. Kalau sini kita lihat penulisannya itu menggunakan paragraf sistem semi block style gitu kan. Karena menjorok ke dalam. Rata kiri tapi menjorok ke dalam nih ya. Itu semi block style. Ada lagi yang full block style. Berarti rata kiri kanan tanpa ada menjorok gitu ya, setiap alinianya. Ini namanya menjorok ya, ke arah dalam gitu maksudnya. Untuk respasinya itu 1, berapa kali pakai? 1,5 ya? Respasi paragrafnya. Oke, ini sudah benar, lain lompat nih. Nanti diperbaiki ya. Ini lompat halamannya nih. Mungkin karena pembuatan brick ya tadi ya. Pembuatan brick packs-nya. Ini sudah sesuai. Nanti dikasih enter aja nih ya. Dari pendahuluan nih. Jangan terlalu mepet. Satu enter. Ya. Pendahuluan enter. Nah, ini kan sub nih ya. 1.2 rumusan masalah. Subnya ada di bawah nih. Berdasarkan yang menjorok ya. Pokoknya itu ada di sejajar dengan R. Karena dia subnya, sub dari rumusan masalah. Kalau kayak gini dia sejajar dengan 1.2-nya. Ya. Jadi nanti dianggapnya tidak bagian dari anak kalimat dari pembahasan rumusan masalah. Ini harus menjorok ke dalam yang berdasarkan dan pokoknya itu harus tarik lagi geser ya. Diletakkan dengan huruf R. Nah, seperti ini nih. Kan sejajar dengan R ya.
Dan penulisan 1, 2, 3 itu jangan manual, nantinya susah samanya, pakai bullet. Ya, pakai bullet. Ini lompat juga. Nanti diperbaiki lagi, belum dicetak. Nah, setiap ada gambar, kasih keterangan nama gambar. Gambar 2.1 logo Shopee berarti gambar di bab kedua, gambar pertama gitu ya, di bab kedua. Oke. Dan nanti itu kalian perhatikan, andai kata ada istilah asing, ada istilah tulisan asing, itu harus ditulis miring penulisannya ya. Contohnya apa nih? Ada istilah-istilah asing, kayak university. Kan bahasa Indonesia kan universitas ya. University itu kan bahasa asing tuh. Nah, tulisannya miring ya. Jadi italik. Oke, ini juga nih. Belum sejajar. Gambar, ini kurang atas. Ini karena kamu crop-nya terlalu banyak nih. Pasti kendalanya seperti ini. Kalau gambar crop-nya terlalu banyak, nanti di sini ada background-nya yang masih sisa. Nggak mepet kamu crop-nya. Akhirnya pada saat kalian ketik tulisan di bawahnya terlalu jauh gitu. Sedangkan line-nya, outline-nya nggak kelihatan. Ini juga nih ya. Jangan sampai lompat kayak gini. Ini juga nih. Kalau memang masih satu sub atau satu halaman ya katasin. Karena masih satu bab ini. Nanti kata mau kasih baru ya dikebawahin gitu ya. Ini terlalu jarak terlalu jauh nih. Bertransaksi D-nya terlalu jauh gitu kan. Oke, lampirannya. Nah, ini juga harus perbaiki lagi. Ini juga nih, ini terlalu jauh nih. Ya, karena di sini udah enter jauh nih. Tuh. Ini kurang ke atas ya. Tarik. Jelek. Ini juga. Apa pengaturan sebenarnya gimana? Benar enggak? Di Word-nya. Benar. Itu benar. Tapi di compose ke PDF jadinya ini berantakan gitu. Acak-adul gitu. Ya nanti yang penting pada saat di print-nya pastikan dulu ya. Pastikan benar. Nanti jadi enggak dua kali kerjaan kalian boros. Boros biaya entar di print. Oke, ini Shopee pilih lokal. Ini pakai, tadi kan kamu pakai penulisannya semi block style. Berarti harus menjorok. Tuh, perhatikan ya ini juga nih. Kalau memang semi block style ya udah semuanya sama. Jangan dicampur aduk gitu ya. Kalau mau full ya full. Oke, bab penutup ini juga sama nih, berdasarkan itu harus menjorok. Saran daftar pustaka, saran yang simpulan dipisah aja ya halamannya ya, karena sebenarnya kalau kesimpulan itu kan sebenarnya banyak, tapi kalian mau singkat aja nih, simpulin aja dari apa makalah yang kalian buat ya. Sarannya apa? Ini agak hilang nih, membuka aplikasi Shopee ini agak hilang. Ini juga, ini masih pakai full block style nih. Ya, kalian dari awal tentukan dulu semi block style atau full block style. Oke, saya rasa sudah cukup bagus apa yang kalian buat dalam makalah ini. Berarti kalian sudah mau mengulik, ya, mau mencari tahu seputar Shopee. Setidaknya kalian sudah ada ilmu lah di situ. Shopee gitu kan. Bagaimana sih cara mendaftarnya, keuntungannya apa? Ini udah tahu. Marketplace ini kenapa dia terkenal di Indonesia? Karena memang konsumennya banyak ya. Makanya kalau lagi ada promo Shopee itu bisa-bisa ya. Harga handphone-nya harganya puluhan juta, kadang-kadang cuma sejuta. Ya. Oke, untuk yang berikutnya nanti siapkan mungkin di minggu depan di pembelajaran kita. Saya rasa untuk hari ini cukup. Siapkan dari sekarang baik makalahnya maupun PPT-nya, silakan kalian perbaiki
ambil pelajaran yang sudah teman kalian berikan di sini. Oh, nanti seperti itu. Oh, penulisannya seperti itu. Silakan dicek kembali. Oke? Okay? Ya, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.